Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hai murid tahun 2. Baik, hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam tajuk panjang jisim dan isi padu cecair. Okay, masalah kita ialah masalah harian hari ini. Masalah harian. Okay, masalah harian ni ialah satu masalah yang murid-murid kena tahu apa operasi dia, apa strategi nak selesaikan masalah itu. Okey, masalah harian ni yang selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Okey, memang melibatkan matematik. Contohnya kita tengok di sini latih diri. Okey. Okey, latih diri. Okey, sambung dua titik dengan melukis garis lurus bagi padanan yang betul. Okey. Itu kaedah dia. Jadi kita akan buat garis guna pembaris. Okey, jom kita tengok contoh dia ni. Okey, ni menunjukkan 500 betul 500 mililiter, okey, ml ni. Jadi kita akan buatlah drag. Okey, garis 500 ml, okey. 500 ml mililiter. Okey. Jom kita tengok yang ini. Okey, ni 600. Okey, 600 apa? Simbolnya g, 600 gram. Okey, jadi kita cari jawapan di sini 600 gram. Okey, ada ni. Okey, jadi murid-murid tarik guna pembaris terus sampai ke sini. Okey, selesai. Okey, next kita tengok air kotak ni air kotak ni. Okey. Air kotak ni kita secara logiknya kita nak letak jawapannya apa? Liter sentimeter. Okey, liter ni untuk saiz yang besar. Isi padulah cecair. Air yang kita sukat itu banyak liter. Sentimeter ni ingat tak apa dia sentimeter? Sentimeter ni untuk ukuran panjang. Sentimeter ni ni sentimeter ni panjang apa? Agak-agak. Okey, itu nanti dulu. Okey, mililiter. Ini pun untuk ukuran bukan, ini untuk ukuran air lah. Mililiter kan? So kita nak tengok mana yang sesuai. Okey. Ini kilogram. Kilogram tu untuk jisim. Kita timbang benda yang jisim dia besar. Kilogram. Kilogram. Okey, agak-agak apa dia? Agak-agak apa dia? Okey. Ini benang. Ini pun macam benang juga. Okey. So, arahan dia ialah sambung dua titik dengan melukis garis lurus bagi padanan yang betul. Okey. Jadi di sini cikgu lihat inilah liter ni. Untuk ni kot. Try Okey. Next, sentimeter untuk ni. Okey. Kemudian mililiter ni untuk ml kan, simbol ml kan. Okey, so kg mana yang tinggal ni? Kg okey, kg. Kita tengok jap. Ada. Okey. Bawah ni ada kan? Tak nampak eh? Okey, cikgu turun bawah lagi. Okey, kg. Kilo. Gram. Kan? Okey, untuk pembaris ni 4 apa? 4 cm. Ada 4 cm kat sini. Okey, ada. Okey, kita buat garisan. Kan? Okay. So tinggal 7. Inilah yang ni. Tinggal 7 ni. Memang tu lah dia punya padanan dia. 7 meter. Okay. Simbol lah ni 7 meter panjang. So kalau kita nak buat dalam kiraan kita, kita guna simbol 7 m. Kg. Itu sebab dia buat simbol. Kenapa? Untuk kita buat jalan kerja matematik ni sebenarnya untuk kira. Tapi dalam masa sama kita kena tahu apa yang kita kira kan. Nanti kan kita nak kira kilogram.
tapi kita tak buat simbol, di akhir jawapannya kita tak tahu ni kilogram ke, ringgit ke, sentimeter ke, kan? Nanti orang akan tanya, okay, matematik ni kamu kena buat sampai orang tak boleh nak tanya. Dia tengok kamu punya jawapan tu, dia kata okay, saya faham. Okay, oleh itu dah siap. Okay, jadi soalan seterusnya ialah, apakah objek yang kamu dapat dalam petak segi 4? Alamak, dia tanya ni. Okay, dia tanya, apakah yang kamu dapat dalam petak segi 4? Petak segi 4 tu ialah petak yang segi 4 lah. Ni, kan? Jom kita tengok apa yang ada dalam petak segi 4. Okay, kalau segi 4 ni maknanya sempurna. Okay, nampak segi 4 kan? Okay, ni. Okay. Satu. Yang sempurna lah. Yang sisi 4 ni semua lengkap. Okay, ni. Dua. Ni lagi. Kalau ni tak boleh nampak ni. Ini dia tak. Ini tak ada sambungan kan? Ha, ini pun bukan. Tak ada sambungan. Ini tak sambung. Tak sambung. Ha, ni. Betul. Benang ni kan? Okay, ni betul. Ini pun tak sambung. Jadi ada tiga je. Betul ke tiga? Okey, betul. So, jawapannya ialah. Okey, kita tulis kat sini. Jawapannya nombor satu ialah. Benang. Okey, nombor dua. Kobis. Kobis eh. Kobis. Kobis. Okey, nombor tiga tadi ialah. Air minuman, air kotak. Ok, dah selesai. Ok, jom kita tengok uji minda muka surat seterusnya. Ok, pokok bunga manakah yang disiram oleh Gauri? Cari laluan berikut. Cari laluan mengikut jawapan yang betul. Ok, so dia ada sediakan ni Gauri. Dia nak pok siram pokok. Dia nak kita nak tahu pokok bunga mana yang disiram. Bunga mawar ke? Sekejap eh. Okey, cikgu minta maaf. Cikgu gunakan sikit. Okey kan, nampak kan? Okey, pokok mana yang disiram Gauri? Bunga mawar ke, bunga melu ke, bunga okid? Okey. Jadi cara nak tahu, kita kena tengoklah. Okey, air ini dia akan masuk. Okey, kita ada tiga pilihan. Kita tengok pilihan pertama, 5 cm. Betul tak 5 cm ni? 5 cm betul. Betul ke 5 dan cm? Okey, betul. Okey, kita check jap sebelah lagi ni. 2 kg. Okey, kat gambar ni 2 kg. Simbolnya 2 kg, tapi kat sini tulis 2 gram. Betul ke salah? Salah kan, sepatutnya 2 kg kat sini, 2 kilogram. Dia patutnya tulis kat sini 2 kilogram. So confirm kan, ni salah, ni pun salah. Ni kenapa salah? Ni 5 liter, banyaknya 5 liter. Ni kan ubat. Kan ubat, kamu kalau dapat ubat tu bukanlah macam satu tong air besar. Okay, jadi air dia akan bergerak ke sini. Okay. Maknanya daripada sinilah kita akan cari lagi jawapan. Tiga pilihan lagi kat sini. Okey, yang ini 10 ml. Satu baldi besar ni, kalau baldi besar ni air yang banyak. Tak mungkin ml. Ha? Kalau 10 ml, liter betul. Okey, yang ini 8 cm. 8 cm satu gulung ni, dia gulung-gulung-gulung kan. 8 cm ni pendek je. Contoh kat sini ni 5 cm. Kalau 8 cm sampai sini je. Tapi ni dia gulung banyak kan. Jadi bukan 8 cm lah. Mungkin 8 meter. Benda yang bergulung ni banyak tau. Okay. Walaupun kecil, tapi dia kalau gulung tebal, dia banyak. Okay. So kita tengok lagi. Kalau sini salah, sini salah. Confirm yang ni lah. Okay, ni beras 5 kilo. Okay, memang ada. Kalau kamu pergi kedai, memang ada jual beras yang 5 kilo. Yang ni tadi, ni betul ni kan. Okay. So air dia akan bergerak ke tempat beras lah. Okey, jom kita tengok. Okey, bunga mana yang Gauri siram? Pilihan lagi.
Dibaca dulu. Simbol gram ialah kilogram. Simbol gram ialah kilogram. Betul ke? Jom kita tengok. Simbol gram ialah kilogram. Simbol gram. Ha, ni gram kan? Ialah kilogram. Betul ke? Ha, ni salah tadi kan? Ha, simbol gram G lah. Eh? Simbol gram ialah G. Okey, ni salah. Jadi bukan eh. Air ni takkan lalu kat kotak ni. Kita tengok kotak sebelah. 7 liter ditulis 7L. 7 liter ditulis sebagai 7L. Okey. Kalau mililiter ML. So liter L. Ni lah betul. Okey, kita tengok sebelah sini. Apa yang salah? Okey, cara ukur ni nampak tak dia ukur. Dia letak mula dengan 1. Ni salah lah. Kita akan mula dengan sifar. Apa-apa benda pun akan mula dengan sifar. Kalau kamu tengok meter kereta atau motor kan, dia kalau tak bergerak tu dia sifar kan. Dia bukan letak pada satu. Kalau letak pada satu maknanya meter motor atau kereta tu rosak. So kalau kamu buat macam ni, kira rosak lah ni. Jadi kena ukur dari sifar. Jadi kalau dari sifar 1 sini sampai 6. Kalau dari sifar maknanya sifar sampai 5. Jadi jawapan dia 5 ni. 5. 5 apa? 5 ni cm pun salah. Ni cm, sini m. Dia jawapan 5 cm. Okey, jadi yang betul ni sahaja. Jadi daripada beras tadi kita akan gerak masuk kotak yang di sini. Jadi kotak sini kat sini. Bunga apa? Bunga. Tulis dia cantik eh. Bunga M I M L U R lor. Melor. Okey. Bunga melor. Okey, jadi murid-murid itu sahaja daripada Cikgu Syah. Okey, nanti siapkan dan tulis isi jawapan dalam kita punya Google Form. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.